Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Intan Rusfitiani, and today I would like to explain about recountex. Here it is the recountex, but we will learn about language feature. But before I'm going to go into that, I will make you sure that you remember about recountex. What is recountex? Do you still remember it? The first one is definition. Recountex is a text to retell past event or someone's experience. Jadi recountex itu merupakan suatu teks yang menceritakan kembali kejadian yang telah lampau atau menceritakan pengalamannya seseorang. Nah, apa sih social function dari recountex? Social function of recountex is to retell past events for the purpose of informing and entertaining. Jadi tujuannya untuk memberikan informasi dan juga menghibur. Ada juga generic structure-nya. Orientation, event, and reorientation. Tapi reorientation itu optional atau bisa digunakan ataupun tidak. Types of recount text. Maybe kalian masih ingat. Jadi yang pertama personal recount atau pengalaman pribadi kita. And then biography recount atau menceritakan tentang riwayat hidup seseorang, biasanya tokoh-tokoh terkenal, dan juga historical recount yang menceritakan tentang sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Next, language features atau ciri-ciri kebahasaan dari recount text. Yang pertama menggunakan simple past tense. Contohnya di sini, I went to Jakarta. When itu berdua, yang mana lampau, simple past tense, and then we were happy, were juga sama. Yang kedua, menggunakan conjunction, atau kata hubung, contohnya so, and, but, dan menggunakan time connectives, yang mana digunakan untuk mengurutkan waktu, contohnya after that, and then, finally, seperti itu. Kemudian menggunakan adverbs dan adverbial phrase. Jadi adverb itu merupakan suatu kata keterangan yang mana menerangkan yang pertama waktu, contohnya last week, yesterday. Setelah itu menerangkan tempat, contohnya at uncle's house, dan juga menerangkan bagaimana sesuatu terjadi, seperti slowly, dengan pelan, ada juga rapidly, dengan cepat. Nah, kemudian adanya menggunakan action verb atau verb aksi, contohnya went, pergi, talk, berbicara, bought, membeli, dan juga brought, membawa. Ini tuh semuanya menggunakan verb kedua ya, karena lampau. Next, in recount text, it usually uses simple past tense. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa di dalam recount text itu menggunakan simple past tense. Tapi apa sih sebenarnya simple past tense itu? Simple past tense itu merupakan suatu kalimat yang digunakan ketika kita menceritakan sesuatu yang telah terjadi. Atau simple past tense itu kejadian yang telah lampau. Kejadian di masa lalu yang telah lampau. Apa sih pola dari kalimat simple past tense itu? Untuk positif, ada subjek. Ditambah verb 2, ditambah objek. Subjek itu apa sih? Subjek itu contohnya I, you, they, we, he, she, it, my brother, my father, my mom, my kitten, my dog, my friends, dan lain sebagainya. Ditambah verb 2. Verb 2 itu apa sih? Jadi, verb 2 itu merupakan, verb itu merupakan kata kerja yang biasanya verb itu ada verb 1, 2, 3, dan verb ing. Contohnya dari kata membaca. Verb 1 dari membaca yaitu read. Verb 2 read, verb 3 read, dan verb ing-nya reading. Mungkin kalian sering mendengarkan. Dan selanjutnya ada objek. Contoh di sini ada I sebagai subjek, played sebagai verb 2, dan guitar sebagai objek. Jadi I played guitar. Jadi saya bermain gitar. Gimana nih kalau kita tidak bermain gitar, tapi di masa lampau?
Nih, ada negatif di sini. Subjek tinggal kita ditambah did not. Tidak. Tapi verbnya diganti jadi verb 1 ditambah objek. Contohnya gini, I did not play guitar. Saya tidak bermain gitar. Dan gimana kalau pertanyaan? Kalau pertanyaan, did-nya disimpan di depan. Did ditambah subjek, ditambah verb 1, ditambah objek. Did I play guitar? Nah, di dalam simple past tense juga ada time signal. Jadi apa sih waktu-waktu yang kita bisa gunakan di dalam simple past tense itu? Yang pertama ada last night, atau tadi malam, setelah itu last month, atau bulan lalu, last week, minggu lalu, yesterday, kemarin, 1 year ago, 1 tahun yang lalu, 6 years ago, 6 tahun yang lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, 5 days ago, 5 hari yang lalu. Jadi ini tuh lampau semua, dulu semua gitu, ada yang kemarin, 2 hari yang lalu, 3 minggu yang lalu, dan sebagainya. Adapun the nominal sentence, kalau nominal sentence itu digunakan untuk adjective atau kata sifat seperti cantik, indah. Ada juga noun sebagai kata benda, contohnya driver dan lain sebagainya, dan juga adverb atau kata keterangan. Contohnya, in Bandung, in Jakarta, in my friend's house, atau dan lain sebagainya. Contohnya nih, they were happy last week. Mereka senang minggu lalu, mungkin minggu lalu mereka pergi berlibur atau bagaimana. Jadi menggunakan were karena dulu, ini dulu, minggu lalu. They were happy last week. Dan juga kalau tidak, kita tinggal ditambah not setelah was atau were. They were not happy last week. Mereka tidak senang minggu lalu. Dan kalau pertanyaan, kita tinggal pindahkan saja was were-nya di depan. Jadi, were they happy last week? Jadi, apa sih perbedaan was sama were? Jadi, kalau was itu untuk subjek I, he, she, it. Kalau were untuk they, yeah, they, we, untuk me juga. Next, kita ke example of simple past tense. I went to school yesterday. Saya pergi ke sekolah kemarin. Karena kemarin kita menggunakan went untuk pergi dan bukan go. Bila gitu, 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, my brother visited my house. Visited, verb kedua. And then, I studied English. Studied, verb kedua. He watched movie last night. Watch, verb kedua. And I was a teacher. Saya dulu seorang guru. And then, we were happy. Kita bahagia. Right. Jadi ini tuh language feature yang tadi, dan kita akan analisis di dalam suatu recount text. We had a wonderful holiday in Bali. Had merupakan verb kedua. It was a really great place. Was verb kedua. The people were friendly. Were verb kedua juga. The food was great. Terus kedua, and itu merupakan suatu kata sambung atau conjunction. And the weather was a lot better than home. Dan lagi ini menggunakan was. Setelah itu, most days were pretty. Were I swam, menggunakan verb kedua, swam itu berenang, verb kesatunya swim. Ini merupakan verb kedua dan juga merupakan action verb. Setelah itu,
But my brother Fahri just spent menghabiskan waktu. Kedua juga, all his time lying on the beach with his eyes closed. Last Saturday, ada adverb nih sekarang, ada adverb atau keterangan waktu. Adverb last Saturday itu ini apa? Sabtu lalu, I got, yang mana got itu merupakan verb kedua, on the bus and went, verb kedua dan juga action verb. To the north of the island, it was much greater than here, very beautiful but not tourist. The next day, we went across to the east coast to see some of the old villages. I was so happy, I learned Balinese. I couldn't say much, but it was fun to try. Fahri actually spoke it quite well, but he was afraid to open his mouth, so I was the one who talked to people. Nah, sini kita menemukan banyak sekali yang tadi telah kita pelajari, seperti ini, action verb. Ini lain juga termasuk action verb. Talk termasuk action verb. Banyak ya. Berarti yang telah kita pelajari itu, yang tadi kita pelajari, language feature yang kita pelajari ada di sini ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.